Baiklah saudara, kita saksikan sekarang antara dua pemandu bocah kita pada sore hari ini. Sementara wasit memberikan aba-aba untuk kedua pemandu kita. Baiklah sekarang ronde yang pertama. Ronde yang pertama antara Rizky berhadapan pada Roni. Masih sama-sama menjadi ancang-ancang. Oh, langsung terjadi serangan. Tendangan demi tendangan, kembali kita tekan. Iya. Oh, luar biasa saudara-saudara. Oh, iya, masih wasit mengantisipasi saudara. Kita saksikan serangan demi serangan yang dilancarkan oleh dua pemandu kita. Kembali terjadi saudara antara Rizky berhadapan dengan Roni. Iya, teman-teman. Sawer. Kalau sawer hanya pemeng. Baiklah saudara, penyawer kita, beliau ini berasal dari Partai Gerindra. Partai Gerindra saudara. Kembali, masih pemandu yang sama. Kita sawer. Satu tendangan yang cukup luar biasa. Kembali sekarang terjadi saudara-saudara. Cekekan demi cekekan yang lancarkan oleh dua pemandu kita. Kembali serangan demi serangan yang akan dilancarkan oleh dua siapa lagi yang mau nyawer? Siapa lagi yang mau nyawer? Oh, luar biasa. Dua pemandu kita yang cukup lincah pada sore hari ini. Kembali serangan yang dilakukan oleh pemandu. Iya, Nginam. Ayo, siapa yang mau nyawer lagi? Berilah sawer untuk meningkatkan motivasi para pemandu kita yang bertarung pada sore hari ini. Kita saksikan pada sore hari ini di ronde yang kedua. Iya, terima kasih. Beliau yang mempunyai lesan pepalong niki memberikan satu saweran saudara-saudara. Kita saksikan sekarang serangan demi serangan. Oh, langsung saja saudara-saudara. Tendangan demi tendangan dia. Oh. Langsung saja saudara. Tenis demi tenisan belajar pada dua pemandu kita sambil wasit memperhatikan saudara-saudara. Siapa yang mau nyawer lagi? Kita saksikan saudara-saudara. Terjadi hujan duit pada sore hari ini saudara. Antara pemandu kita yang berasal dari Mas Bagai Utara berhadapan dengan pemandu kita yang berasal dari Tanah Malik, Desa Mas Bagai Selatan. Kembali kita saksikan. Iya. Iya. Siap. Masih ronde yang sama. Kanjutan. Dan acara ini disponsori langsung oleh lesehan pebalung kota Mas Bagai, Kecamatan Mas Bagai, Kabupaten Lombok Timur. Di mana lesehan ini menyiapkan dan menyediakan menu-menu lokal khas rasa lidah-lidah batu sasak pada sore hari ini. Kembali kita saksikan saudara, masih mengambil ancang-ancang dua pemandu muda belia kita pada sore hari ini. Antara Rizky berhadapan dengan Roni, di mana Rizky berasal dari Mas Bagai Utara, sedangkan Roni berasal dari Mas Bagai Selatan, tepatnya di Dusun Sana Malin. Oh, luar biasa tenis demi tenis ya. Oh, kita saksikan sekarang. Iya. Ege, sudah makin habuan teh ini. Iya. Langsung saja wasit memisahkan saudara-saudara. Iya. Mati dah, mati.
Iya, saweran pada 2,5 juta. Iya, inilah adanya pelanjakan saudara-saudara. Karena pelanjakan ini tidak pernah Anda jumpai di daerah manapun selain di Pulau Lombok. Tepatnya di Kecamatan Mas Bage, Kabupaten Lombok Timur. Ya, langsung diberikan saweran di mana tadi yang memberikan beliau salah satu anggota.